Ini semua pasal DJ Oz dengan cerita seramnya. Ya, ceritanya seram. Kalau kita dengar seorang-seorang, wush, nak tidur pun takut. Ya lo, dia sangat pandai cerita. Saya dengar saja jadi takut. Apa nak takut? Semua tu cerita dia je. Bukan cerita benar pun. Tapi DJ Oz kata semua ni cerita benar. Macam cerita harimau jadian. Memang betul-betul ada. Mana kau tahu? Aku tahulah. Sebab hari itu di belakang rumah aku bising-bising. Puas mereka mencari, tapi hanya ada tapak kaki harimau. Katanya harimau jadian. Kenapa kata harimau jadian? Sebab orang kampung tak jumpa harimau tu. Ia hilang macam tu je. Ish. Jangan percaya sangat. Itu harimau belang sesat masuk kampung. Abang dengan orang kampung dah tangkap dan hantar ke tempat selamat. Tapi ya, saya ada dengar cerita kepala terbang. Dan semalam saya betul-betul ada nampak. Ya betul. Ya Allah, betul punya. Dia terbang sana, sini, sana, sini. Macam layang-layang. Saya nampak layang-layang terbang macam kepala. Layang-layang ke kepala yang terbang? Layang-layang bentuk kepala. Kau dengar tu? Dengar bunyi tu dari atas pokok. Dengarkan sambungannya esok. Hello, ada habis. Ini bawa asap. Pukullah. Lembaga hitam. Bukan je nak tolong akak. Dah, semua pergi tidur. Ngantuknya.
Cik Mipin. Bunyi apa tu? Bunyi itu datang dari bilik aku. Masuk dari tingkap. Rose lupa nak tutup. Rose, jangan lalai dah. Pintu tingkap tutup. Ha, korang berdua ni. Apa lembaga hitam-lembaga hitam? Itu cerita khayalan diorang dengar kat radio. Apa? Ha, Upin, Ipin, tak ada lembaga hitam dalam dunia ni. Yang ada hanya manusia yang berhati hitam. Oh. Macam pencuri tadi. Dah, jangan takut lembaga hitam lagi. Tadi bukan takut, tapi terkejut. Iyalah tu. Melinda, Ipin. Kamu lagi ngapain? Tak main lah. Mari, kita main sama-sama. Mari ikut kita orang. Kakak, kita orang ikut main. Ha, hati-hati. Jangan sesat pula. Wah, saya suka. Rumah hantu. Macam tak seronok je. Kita main lain lah. Jangan takut. Gak apa-apa kok. Kan ada kami. Mana ada takut? Tapi... Jom. Jom. Takut? Biasa aja. Ai, tadi kata tak apa-apa kok. Kan ada kami. Cepatlah. Maju sampai tempat dituju.